sebutkan di pertemuan sebelumnya bahwa hari ini saya ingin melihat dari kelompok yang sudah mengumpulkan draftnya. Ya. Sudah saya cek ternyata baru sekitar 5 kalau enggak 6 kelompok yang mengumpulkan draftnya. Dan saya akan sedikit bahas berkaitan dengan itu ya. Jadi di sini ada kelompoknya Adi, Indra, Bagja, Febrilian, Adam, Rakan yang sudah mencoba mengumpulkan draftnya dan sudah saya lihat. Nah, jadi maksud saya adalah supaya nanti kalau misalnya ada yang perlu diperbaiki, bisa diubah supaya hasilnya nanti bisa maksimal, maksudnya seperti itu. Dan jika Anda masih memiliki pertanyaan atau ketidakjelasan gitu ya, nanti bisa saling sharing ya di sini. Untuk sekali lagi menyempurnakan tugas kelompoknya dalam artian di sini untuk mendalami materi yang sudah Anda dapatkan, terutama berkaitan dengan simple sentence dan compound sentence, yaitu tipe kalimat seperti itu. Dan nanti ada beberapa hal yang juga mau saya tambahkan supaya nanti Walidah memudahkan Anda mengerjakan proyek kelompoknya. Oke. Oke, sebelum saya mulai, apakah ada yang ingin bertanya? Sebelum saya mulai, ada catatan kecil nih dari kelompok yang sudah mengumpulkannya untuk mewakili mungkin mungkin juga kelompok yang lain memiliki hambatan yang sama begitu ya. Itu. Bisa ambil saya jelas saja. Mungkin nanti kalau ada yang mau bertanya bisa chat atau langsung aja di Zoom apa bertanya present atau langsung nyalakan mic dan ingin bertanya gitu aja. Oke, dari beberapa kelompok yang sudah mengumpulkan ya saya bisa simpulkan ya ada beberapa poin yang harus diperbaiki ya. Ada yang masih kesulitan di apa ya melihat compound sentence-nya dan selain itu dalam penjelasannya kan harus dijabarkan ya dibuktikan bahwa itu misalnya simple sentence atau compound sentence dari mana dengan menyebutkan ciri-ciri simple dan juga ciri-ciri compound sentence-nya gitu. Jadi lebih spesifik penyebutan ciri-cirinya yang perlu diperbaiki. Misalnya kalau compound sentence itu apa, terus ciri-cirinya apa? Ya, kan perintahnya suruh membuktikan kalau itu simple atau compound buktinya kan dari ciri-ciri masing-masing tipe kalimat itu. Salah satunya adalah apa ya istilahnya? Menyebutkan subjek dan verbnya. Penyebutan itu bisa Anda tandai, bisa Anda highlight, atau bisa Anda tulis ulang subjeknya mana, verbnya mana, seperti itu. Nanti saya kasih gambaran sedikit. Ya, itu. Tapi untuk subjek dan verb umumnya kelihatannya belum diidentifikasi, maksudnya di highlight atau di garis bawah ini, misalnya. Ya, terus ada juga kebingungan yang kan kita fokusnya di simple dan compound nih. Nah, mungkin kalau di teks kan sebenarnya tidak hanya simple dan compound yang dipakai, mungkin tipe yang lain, kalimat yang lain. Dan nanti saya coba berikan tipsnya untuk kalau ini simple compound, terus kalau melihat tipe yang lain itu caranya gimana? Dengan mudah gitu ya. Walaupun kita belum masuk teori tipe kalimat yang lain itu secara spesifik, tapi secara sepintas nanti, oh kalau seperti ini bukan simple atau compound. Nah, berarti Anda kan bisa nanti langsung, oh nggak perlu dibahas karena fokusnya kan cuma simple dan gampang begitu ya. Jadi kalau ada seperti ini, oh ini bukan masuk itu. Jadi skip aja nggak usah dilihat tuh itu maksudnya. Bisa dianalisa dan dijelaskan, didiskusikan. Pasti Anda bingung karena belum dibahas kan gitu. Dan ada juga yang
Itu deh penjelasannya kurang, jadi cuma meng-highlight highlight saja tapi kurang ya. Nanti silakan dicek lagi. Nah, saya nggak nyebutkan kelompoknya siapa ya, tapi nanti itu. Jadi tidak hanya di highlight ya, oh simple itu biru, compound itu yang merah, itu dijelaskan tadi, didiskusikan, diberikan buktinya gitu. Ya, kok ini simple buktinya mana? Kok ini compound ya? Itu scientific ya. Ya, jadi harus berlatih untuk memberikan jawaban-jawaban yang ilmiah dengan bukti ilmiah, ada teorinya, ada landasan latar belakang apa detail informasinya, kayak gitu ya. Ya, berdasarkan teori tadi, ya gitu. Jadi dijabarkan maksudnya, gitu. Jadi apa dijelaskan, misalnya. Terus, nah, terus cara nanti menganalisa juga ya. Jadi yang terpenting adalah kalau bisa jangan hanya dituliskan di paragrafnya itu simple dalam kurung compound, tapi didiskusikan di tempat yang terpisah. Jadi paragrafnya sendiri, teksnya sendiri nanti didiskusinya di bagian tersendiri ya, gitu dijelaskan. Atau Anda ambil per paragraf terus bawahnya diskusinya, terus paragraf terus ada diskusinya menjelaskan paragraf itu juga nggak apa-apa. Tapi kalau langsung di paragraf terus ditulis disambung-sambung di situ jangan, nggak enak bacanya soalnya. Ya, jadi paragraf diskusinya sendiri itu juga boleh, atau teks dulu semua terus diskusinya di bagian terakhir ya gitu, itu juga boleh seperti itu. Jadi secara umum seperti itu dari beberapa kelompok ya yang mewakili itu kesulitannya ada di situ. Nah, untuk itu saya akan sedikit jelaskan ya, secara umum juga dengan formatnya. Saya kasih contoh lagi. Kemarin yang di PowerPoint sini kan saya juga punya contoh di akhir. Ya, kayak gini. Nah, ini kalau ngambil paragraf tadi ya, per paragraf di analisa diskusinya di bawah itu boleh. Atau bisa juga sedikit berbeda ya. Dari zona yang berbeda lagi seperti ini. Nah, kalau ini, nah, kita lihat dulu semua teksnya, baru diskusinya di bagian terakhir. Itu juga boleh seperti ini. Ya, nah, gitu. Jadi stylenya ya terserah. Jadi yang penting antara paragraf dan bagian diskusinya penjelasannya dipisah. Tidak dijelaskan dalam paragraf itu. Jangan. Itu formatnya gitu ya. Nah, bisa per paragraf atau setelah semuanya selesai terus diskusinya di paragraf yang akhir itu juga boleh. Dan penandaan bisa pakai seperti ini, di highlight seperti ini, atau Anda pakai numbering dikasih nomor. Di paragrafnya dikasih nomor terus disesuaikan nanti di penjelasannya nomornya berapa. Misalnya di sini persisten misalnya nomor 1. Nah, ini dikasih nomor. Nah, di sini dikasih nomor. Boleh seperti itu. Nah, kayaknya gitu. Jadi ini kalimat pertama yang Anda ambil gitu kan. Terus nanti di improvements. Nah, improvement berarti nomor 2 dikasih nomor 2 di sini. Nah, gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi oh yang saya ambil berikutnya nomor 3 misalnya manufacturing nomor 3 dikasih nomor. Nah, kalau mau urutan seperti itu juga boleh nomor 3. Cocokkan seperti itu. Gitu ya. Jadi itu cara penulisannya. Ya. Kalau pakai nomor terus di highlight itu lebih enak untuk dilihat ya, bisa lebih fokus. Nah, tapi kalau cuma nomor saja juga boleh sih. Jadi paragrafnya di highlight, di numbering itu terus nanti di diskusinya sesuaikan nomornya ya. Itu lebih enak nanti mencarinya. Kayak saya mau baca enak juga. Langsung ketemu gitu, nggak harus nyari ini kalimatnya yang mana gitu ya, betul itu bisa seperti itu. Nah, terus untuk tadi masalah yang kedua adalah pembedaan antara compound dan simple serta kalimat tipe kalimat yang lainnya, itu salah satu permasalahan. Kenapa? Karena nanti kalau di teks, dan teks itu Anda ambil dari orang lain, penulisan hasil karya orang lain,
Anda tidak bisa mengatur penggunaan tipe kalimat itu kan. Kemungkinan tidak hanya simple sentence dan compound sentence yang dipakai, tapi bisa juga tipe yang lain, ada dua tipe lain kan, yang kompleks dan compound kompleks. Ya, dan kemungkinan ada itu. Nah, kadang ini kan menimbulkan kebingungan. Nah, nanti begini, jika di kalimat itu ada semacam kata-kata yang saya highlight merah seperti ini, ya, ada that misalnya di, ada what, ada which atau where dan W which question word yang lain dan kata-kata tanya yang lain, alangkah baiknya itu tidak didiskusikan karena ini pasti tidak masuk compound sentence. Dan juga kalimat-kalimat yang menggunakan because ya atau hubung because gitu kan. Gitu. Itu jangan ya. Dengan karena kita fokusnya compound dan simple. Kalau because itu sudah tidak termasuk compound lagi soalnya, walaupun di compound sentence kan ada yang maknanya karena juga tadi ya. Tapi itu berbeda karena apa, kata hubungnya yang berbeda. Nah, dari situlah kita mengawali pemahaman akhir dari kalimat ya. Artinya itu tujuan saya dari awal sebenarnya. Supaya Anda bisa mengetahui berbagai macam penggunaan bentuk kalimat dan kata hubungnya. Jadi kata hubung Anda otomatis akan pengetahuannya bertambah tentang kata hubung itu sendiri maksud saya. Jadi itu. Nah, jadi pesan saya kalau nanti ada kalimat yang menggunakan kata-kata yang saya highlight merah ini, that, what, which, where, atau because kata hubung yang selain dipakai di compound sentence, itu mending tidak usah dianalisis karena itu pasti tipe kalimat yang lain, bukan simple, bukan compound yang seharusnya Anda analisa, gitu ya, itu yang seharusnya Anda diskusikan. Seperti itu. Jadi hati-hati nanti ya. Oke. Jadi, ini untuk lebih bisa membantu Anda fokus ya. Nah, jadi kalau menemukan kata-kata seperti ini lebih baik skip aja karena itu bukan apa namanya compound atau bukan juga simple. That dan that ini yang berarti nanti yang atau bahwa ya, yang atau bahwa, that itu berarti yang atau bahwa. Nah kalau yang kata tanya yang lain sama artinya ya, ya bahwa atau yang, oke okay. Berarti bukan compound atau bukan simple gitu. Ya. Jika ada yang mau bertanya silahkan bisa tik di chat ya kalau nanti ada yang mau ditanya. Nah. Itu sedikit. Jadi untuk membatasi hanya simple dan compound saja untuk memastikan hanya itu yang Anda diskusikan. Ya, bukan tipe kalimat yang lain. Nah, untuk penjelasannya masing-masing seperti saya katakan tadi, kalau Anda mengambil itu sebagai simple atau compound harus ada penjelasannya, dibuktikan ya. Tidak asal menggolongkan berarti kan supaya Anda betul-betul paham bahwa ini simple, ini compound, maksudnya itu. Jadi harus dibuktikan secara teori, ya. Jadi seperti apa, ya. Ya, terutama elemennya. Jadi kalau simple sentence itu apa, compound sentence itu apa? Oke. Jadi, nah, ini ada kesulitan mencari artikel. Anda sebenarnya kalau jurnal ilmiah gampang, jadi tinggal ketik di mesin pencari ya, search engine, misalnya jurnal on IT, or jurnal on computer, or jurnal on programming, itu langsung masuk. Nanti bahasa Inggris PDF-nya banyak itu. Atau kalau mau mencari kaitannya teknologi ya, ketik aja kata kunci yang Anda mau cari apa. The development of games, okay. The development of hardware or software especially apa, jadi khususnya apa. Jadi kata kunci spesifiknya diketik aja gitu. Nah, jadi
cari yang bentuk penjelasan, bisa nanti dari website atau dari bentuk teks PDF atau dari doc-nya kan banyak itu, tinggal di copy ya, kalau mau. Yang saya ambil ini kayaknya dari Wikipedia, saya ngambil contohnya dari Wikipedia, tapi saya potong aja kan banyak tuh Wikipedia tuh. Itu jadi dipilah-pilah saja. Kalau jurnal ilmiah udah pasti banyak. apa banyak apa istilahnya artikel yang bisa Anda cari. Nah, ya. Itu. Jadi itu yang nanti bisa coba. Jadi ketik aja kata kunci, kalau Anda nggak apa istilahnya belum bisa menemukan artikelnya, nah, itu cari di website bisa. Bebas. Karena kalau cari majalah yang berbahasa Inggris kan sulit. Biasanya yang muncul kan National Geographic gitu kan. Nah, nanti National Geographic terus Computer Technology, ah itu biasanya akan muncul juga itu. Iya, kalau untuk research paper nanti tinggal ketik aja kan. Journal on Computing or Journal on Information Technology, jadi langsung banyak itu. Journal or article on, kata kata kuncinya journal, article, kaitan mau teknologi, Journal on Development of Games, Journal of the Influence of Games to Child Development, development lebih spesifik. Kata katanya gitu ya, journal or research paper or article, seperti itu. Itu pasti langganan. Bentuk PDF-nya banyak itu kan. Sekarang kan soalnya banyak online journal publish ya, jadi pasti banyak itu sumbernya. Saya pasti kan banyak sekali. Ya. Kadang iseng-iseng nyari juga langsung. Yang penting kata kuncinya benar ya. Begitu. Kalau jurnal kan free sekarang. Banyak. Bisa dicoba nanti ya. Dan nanti sebelum Anda pakai, bisa nanti tanya ke saya, Pak, saya mau ambil jurnal ini, boleh? Bisa nggak? Bisa nggak? Untuk memastikan bahwa itu ada kaitannya. Seperti saya katakan. Nah, kalau masih ragu-ragu, tanya saya langsung. Dengan jurnal yang sudah Anda temukan, bisa tanya ke saya. Gitu ya. Nah, gitu. Tapi kalau punyanya Mas Rakan tuh kayaknya nggak masalah, senang. Nggak perlu diganti, Mas. Ya, itu. Oke, itu. Tapi kalau yang sudah ngumpul kayaknya nggak masalah sebenarnya. Apa artikelnya, ya. Jadi nggak ada catatan tentang artikel yang nggak cocok pada. Jadi semuanya sudah sesuai. Tinggal nanti tadi kalau catatan kecilnya kalau ada yang belum sesuai seperti apa yang saya katakan tadi, bisa nanti diperbaiki. Gitu. Cara penjelasan seperti ini ya. Nah, maksudnya begini, yang saya highlight abu-abu ini tidak diambil. Kenapa? Karena ya kalau dilihat cirinya sih sepertinya dia masuk ke compound sentence karena penggunaan or di sini ya. Ini kadang yang merasa kebingungan nanti. Ya, karena ada yang or di sini. Ini. Ya. Dan, oh, ini kan ciri-ciri compound, ada or, terus ada subjeknya, ada verbnya gitu ya. Sip sama verb. Terus di sini juga ada subjeknya nih. Terus ada verb-nya nih, nah terus ada or, nah ini kan kempang lihat sepintas ini. Tapi kalau Anda teliti lebih jauh kalimatnya, di kalimat itu di klausanya ada that, terus di sini ada that juga. Nah kalau seperti itu sudah bukan kempang lagi maksudnya, gitu. Sudah tipe kalimat yang lain. Nah nanti kembali lagi ke catatan yang saya berikan tentang simple dan kempang itu ya, hati-hati ya. Kalau kempang sentence hanya menggunakan kata hubung di sini dan independent clause dan independent clause dan tidak ada dependent clause. Nah, kalau bisa dikatakan dependent clause di sini adalah yang menggunakan that atau what di sini. Nah, ada pun. Artinya dalam compound sentence itu ada unsur klausa yang bukan independent, jadi itu sudah tipe kalimat yang lain maksudnya begitu. Hati-hati ya.
Nah, cirinya gini. Jadi pokoknya kalau nanti di kalimat itu Anda lihat that yang artinya yang, that diartikan yang atau that diartikan bahwa, itu bukan compound. Dan paling kalau bukan compound pasti bukan simple. Nah, kan? That diartikan yang atau bahwa. Terus ada kata-kata tanya di situ, ada what, ada which, ada where gitu kan? Nah, itu bukan. Atau kata tanya yang lain, ya kata-katanya. Itu hati-hati karena itu bentuk tipe kalimat yang lain. Yang belum saya bahas. Makanya kalau Anda diskusikan, kalau Anda tahu bagus berarti oh ini berarti sudah mengetahui sudah baik. Tapi kalau nggak tahu mending jangan, mana salah saya. Oke, seperti itu pesan dari saya. Jadi hati-hati dengan jebakan berupa tipe kalimat yang lain yang mungkin muncul di situ karena kita tidak bisa mengatur penggunaan kalimat yang nulis orang lain kan. Kenapa saya meminta Anda milih jurnal gitu, karena kalau jurnal kan sudah ada proses editing, jadi kesalahan-kesalahan tata bahasa itu nggak ada, jadi itu yang keuntungannya. Beda dengan kalau tulisan blog gitu kan, tulisan yang nggak dipublish secara resmi kadang ada kesalahan-kesalahan seperti itu elementer, jadi itu yang alasannya yang perlu diperhatikan. Kalau kenapa saya minta ada jurnal aja yang resmi yang dipublish gitu ya, karena itu tadi kesalahan nggak ada ya, baik grammar baik penulisan ini ada. Itu maksudnya ya. Jadi Anda terbiasa juga nanti melihat penulisan yang resmi dengan terus yang technical. Nanti kalau hubungannya dengan komputer dan teknologi, technical terms-nya banyak tuh. Nah, itu kosakata akan terpancing untuk dikembangkan juga kan. Anda belajar banyak dari situ juga. Dan lagi kosakata itu dipakai dalam kalimat. Nah, ini. Tapi untuk di sini yang paling mendasar adalah tadi ya, subject verb, hati-hati. Seperti di sini misalnya. Ini saya sudah jelaskan juga. Nah, di sini. Nah, saya ambil dari situ dia. Nah, ini contoh pembahasannya. Nah, gambaran awalnya ya. Jadi kalau mau Anda tambahkan bukti, ya silakan. Nah, dengan cara Anda sendiri Anda jelaskan, ya nggak apa-apa. Ya. Terus di, nah diwarnai ya, nanti ini untuk membedakan mana subjeknya mana verbnya, itu memastikan bahwa Anda paham subjek and then the verb. Nah ini adalah connectornya sudah jelas ter highlight ya. Oh, jadi compound sentence connectornya so, and the sentence contains two independent clause. Two independent kan the first ini kan sudah jelas. And the second sampai selesai, gitu. Jadi, oh, nah, tuh. Pasti itu kalau kembangannya, dan hati-hati kalau ada that, ada which, ada who, ada where, ada when. Think twice ya, lihat kembali. Nah, dengan dasar teorinya kan, contains two independent clauses, nah, teorinya dari yang sudah, gitu. Right, the second one it is a simple sentence. Contains one subject, improvements in console hardware, and then contains one verb. Ya kan? Clear. That's it. Jadi juga yang sudah bahas itu banyak kan simple saja. Kebetulan banyak simple sentence-nya. Okay. Ya. Tapi misalnya artikel Anda sudah sesuai, tapi Anda kayaknya masih kurang puas gitu kan. Boleh ganti artikel nggak bagi yang sudah mengumpulkan? Boleh juga, silakan kalau mau ganti. Gitu ya. Atau nanti, tapi yang dikumpulkan nanti yang kedua adalah itu yang final ya. Jadi yang tugas fix-nya itu ya. Nah, ini kan masih draft. Anda mau pakai yang sama silakan, tinggal diperbaiki. Kalau mau ganti ya you start from the beginning gitu aja sih. Bedanya. Tapi kalau sudah paham kan ya masalah juga gitu kan. Wah, saya tertantang Pak, ingin yang lebih rumit lagi. Nah, itu juga boleh. Orang kan kalau ada yang seperti itu, saya tertantang gitu ya.
nggak masalah gitu. Ya, tuh. Seperti itu. Jadi hati-hati, be careful ya. Notatornya enggak ya. Nah, gitu. Jadi itu. Jadi dan enggak semua di paragraf itu ya kebetulan kalau enggak ada memang di paragraf itu enggak semua bisa disebut sebagai simple dan compound kalau memang itu enggak ada, tapi kebetulan semuanya pakai simple atau ada compoundnya juga bisa di satu paragraf bisa dianalisa semua kalimatnya, tapi kalau enggak ada ya kemungkinan bisa ada skip atau cuma satu kalimat dalam satu paragraf kan juga bisa. Contohnya ini paragraf pertama itu cuma ada satu yang bisa saya ambil karena yang lainnya enggak bukan simple dan bukan compound, yang lainnya tuh tipe kalimat yang lain, maka cuma satu yang warna kuning ini. Tapi di paragraf kedua lumayan nih bisa lebih dari satu nih. Nah, gitu. Kebetulan seperti itu bisa juga. Ya, jadi tergantung kan. Tergantung iya, tergantung dari ininya, teks yang Anda ambil dan penulis teks itu menggunakan tipe yang mana. Itu sangat tergantung sekali. Ya. Jadi ini formatnya seperti itu dan cara pengerjaannya seperti itu. Ya, dan hati-hati dari sini dengan tipe kalimat yang lain. Ya, selain simple dan compound. Karena kita fokusnya hanya simple dan compound ya, hanya itu saja yang Anda ambil. Seketemu Anda dari berdasarkan pemahaman yang Anda miliki, gitu ya, untuk memaksimalkan untuk nanti bisa dibaca lagi ya penjelasan referensinya, bisa dari referensi yang sudah saya share atau Anda mau mencari sumber yang lain mengenai simple dan compound silahkan ya, karena banyak sekali sumber yang bisa Anda cari di sana dari buku-buku grammar yang ada ya, dari materi-materi yang ada di internet gitu kan ya, sumbernya banyak nanti bisa Anda cari yang memang kalau misalkan dari materi yang saya share belum cukup, Anda mau tambahkan silahkan. Karena yang saya jelaskan itulah inti-intinya ya. Kadang kan Anda perlu penjelasan lebih detail lagi tertulis ya, dari bukunya. Karena kalau saya jelaskan tertulis di PowerPoint-nya panjang nanti ya. Seperti itu. Jadi itu inti sarinya. Jadi inti dari penjelasan saya sebelumnya. Oke, apakah ada yang mau ditanyakan mengenai projectnya? Teksnya sudah, Anda dari jurnal boleh, dari artikel-artikel kaitan dengan teknologi boleh, dan dari yang sudah terkumpul itu hati-hati tipe kalimat yang lain. Dengan tadi petunjuknya, kalau ada di kalimat itu penggunaan kata-kata yang saya highlight merah itu jangan diambil karena itu bukan simple dan bukan compound itu sudah pasti. Dan cermati betul untuk nanti subjek dan verbnya di masing-masing kalimat baik yang simple maupun yang compound sentence. Terus cara analisisnya seperti ini. Bisa di akhir atau nanti setiap akhir dari paragraf Anda masukkan diskusi seperti itu juga boleh. Seperti dicontoh di awal ya di PowerPoint yang saya share atau Anda mau memakai yang ini juga boleh. Dan masing-masing kalimat dikasih nama yang mendiskusikan kalimat itu ya misalnya itu. Kalau nanti Anda baginya per paragraf ya di awal di akhir paragrafnya ditulis ini yang bahas ini siapa nanti ya ditulis nama dan name begitu itu ya. Dan nanti untuk pengumpulan finalnya Senin depan ya pas hari Minggu tenang itu. Nah tapi saya akan mulai buka pengumpulannya Rabu, nanti saya buka mulai pengumpulan. Jadi kalau hari sekarang Anda perbaikannya minor ya, bisa langsung dikerjakan, ya Rabu bisa langsung kumpulkan gitu kan. Tapi kalau mencari baru ya mau kumpulkan Kamis Jumat itu juga boleh. Yang penting ya dikumpulkan. Tapi deadline-nya Senin sebenarnya. Tapi kalau mau kumpulkan sebelum itu juga kan enggak masalah juga ya. Fine-fine saja. Seperti itu. Ya nanti saya infokan lagi di grup kelompok di grup kelas ya. Supaya lupa dan semuanya ingat gitu. Ya. Apakah ada yang mau ditanyakan kembali? Lima ya. Sudah cukup.
Oh iya, sudah cukup. Dan tolong nanti diperbaiki ya, terutama bagi yang belum mengumpulkan, kan saya nggak bisa lihat tuh kesulitannya di mana. Tapi yang harapannya yang saya sudah jelaskan tadi mewakili begitu ya. Oke. Dan nanti jangan pernah ragu-ragu untuk bertanya kepada saya melalui WA ya, untuk memastikan bahwa memang tugasnya sudah sesuai yang diharapkan. Begitu. Ya, itu mengenai tugas kelompoknya. Nah, berkaitan dengan ujian akhirnya nanti ya, ya itu nanti sama seperti UTS-nya dulu. Ya, jadi nanti kemungkinan akan soalnya dirilis, terus Anda punya range waktu pengerjaan, gitu ya. Dan materinya apa saja untuk UAS-nya? Jadi materi UAS-nya nanti berkaitan dengan topik-topik yang kita bahas setelah UTS, yaitu kembang centang, terus spesif, comparison, conditional sentence, gitu ya. Nah, itu materinya. Dan nanti seperti apa UAS-nya? Nanti saya buatkan tutorial untuk memandu Anda mengerjakan UAS-nya. Tapi pada intinya sama seperti apa yang Anda apa ya, cara pengerjaannya itu sama seperti yang Anda kerjakan ini untuk compound sentence. Tapi nanti ya kan ada materi tentang apa istilahnya, conditional, terus passive, comparison, dan nanti berarti mengidentifikasi tipe-tipe kalimat itu mana comparison, mana conditional, mana passive, mana compound sentence, dengan tadi menunjukkan subjeknya mana, verbnya mana, gitu. Seperti itu, lebih ke teoritikalnya seperti itu. Terus nanti ada isi sedikit. Nah, tentu saja nanti dalam pengerjaan saya kasih tutorialnya supaya nanti ada juga bisa mengerjakan sambil saya jelaskan kembali tentang yang tadi, materi tentang sedikit tentang mengingatkan kembali tentang yang passive, comparison, terus conditional, gitu kan? Dan tentu saja kembang. Bisa buatkan tutorial videonya supaya nanti Anda bisa belajar lebih jauh. Itu berkaitan dengan UAS-nya. Untuk informasi selanjutnya nanti ya tinggal tunggu, nanti dari kampus juga akan menginformasikan lebih detail lagi untuk seperti apa nanti pelaksanaannya. Ya, tapi gambaran dari saya seperti itu, nanti dengan saya bantu Anda membuatkan tutorial pengerjaan seperti halnya pas UTS itu ya. Dan lumayan untuk UTS-nya nilainya. Untuk rincian nanti nilai akhir juga akan saya berikan di akhir setelah UTS selesai. Saya koreksi nanti rinciannya tetap saya share ke Anda. Nah, terutama nanti dari nilai-nilai yang sudah Anda kumpulkan ya, dari tugas, dari latihan itu nanti setelah jadi poin dari penilaian juga. Oke, selain UTS dan UAS. Itu informasi dari saya mengenai UAS-nya. Dan jika tidak, oke, untuk Zoom meeting-nya saya cukupkan. Tapi kita kan masih ada sisa waktu perkuliahan nih. Jadi nanti kalau Anda mau menanyakan sesuatu berkaitan dengan terutama penugasan kelompoknya, silahkan bisa chat di WA grup ya, atau langsung kontak saya di WA. Itu nggak apa-apa. Dan Anda gunakan sisa waktu itu untuk mengerjakan, menyempurnakan dari tugas kelompoknya ya. Supaya nanti hasilnya bisa maksimal, yang terpenting nanti teliti, cermati, dan hati-hati. Dan buru-buru mempertimbangkan teori yang sudah kita bahas sama-sama ya. Itu yang terpenting. Oke, itu untuk Zoom meeting kali ini. Jika tidak ada pertanyaan, saya tutup untuk Zoom meeting-nya ya. Tapi saya buka question and answer kalau mau lewat WhatsApp group. Ya? Oke. You can leave the room ya, if you want to. And good luck for your group assignments. Thank you so much, and I'll see you yeah next time. Bye. Siapa? Yes. Terima kasih, Pak. Okay. Bye bye.
Yeah. Thank you all. See you later, guys. Bye-bye. Yeah.